Oke guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng saya di channel Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Dan pada hari ini saya berkesempatan untuk ikut mengabadikan acara pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 di Kabupaten Purbalingga. Dan berikut video selengkapnya hanya di Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Let's go! Oke guys, ini dia peserta pertama dari Purna Paskibraka Kabupaten Purbalingga. Jadi mereka ini adalah pasukan pengibar bendera saat upacara kemerdekaan kemarin hari Kamis di Kabupaten Purbalingga ya guys. Oke, kemudian disusul oleh peserta TNI Polri dari Kabupaten Purbalingga, guys. Ya, ini dia iring-iringan peserta dari TNI Polri ya, guys. Let's go, let's go, let's go, yo! Let's go, let's go, let's go, yo!
Kepastian hanya
Kostumnya digunakan ya, sangat kompak ya. Dengan balutan warna merah, hitam, dan juga putih. Iya, dan nampaknya Bapak BI juga tidak sabar untuk mengikuti. Tariannya ya. Panggung kehormatan ada DPUB Kabupaten Purbalingga. Ini dia dinas. Kalau yang pakai helm itu berarti yang bangun infrastruktur atau gimana dulu ya? Iya. Yang di lapangan kali ya? Iya. Yang di lapangannya ya. Terus juga yang di belakang ini bagian proyek. Oh, proyek. Mandor-mandor yang mungkin. Wah, ya, mandor-mandor. Ya. Ya. Ini dia. Sayur-sayur mereka agak menyerang-nyerang apa kata dia? Ya. Dari Bintang Capil Kabupaten Purbalingga. Ya, dinas pendudukan dan juga catatan sipil Kabupaten Purbalingga mengajak masyarakat untuk segera urus administrasi kependudukan setiap ada peristiwa kependudukan. Ya, jadi jangan sampai. Terima kasih untuk Bintang Capil Kabupaten Purbalingga. Oke, dan dinas tenaga kerja PLK Purbalingga. Pokoknya bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan apa tuh bekal keterampilan, iya, gitu ya. Berwirausaha mandiri gitu ya. Jadi ada perguruan yang diselenggarakan oleh Departemen Aparel atau Jambi, teknik desain grafis, operator komputer, gitu. Ya. Ini dia Instagram Purbalingga. Selanjutnya ada rombongan dari India Bumri.
yang begitu semangat, begitu rapi. Iya, sangat semangat dan antusias sekali. Nah, salah satunya yang diwujudkan adalah desa wisata Selakabang. Ya, itu bakat desanya juga ikut tuh, Pak Bapak. Itu lagi siapa? Siapa Bupati sama Pak Bapak Girawan itu? Itu penyapa ya, Pak. Itu Kak Desa Selakabang tuh. Sangat yang luar biasa. Jadi tim Korabat Purbalingga ya. Terima kasih banyak dari Korabat. Terlihat apa ya, Nol ya? Kompak banget ya, Mas. Kompak meriah ya. Meriah. Dalam mereka ingin menunjukkan masyarakat Purbalingga bahwa keuangan Purbalingga akan selalu mereka kawal agar terus rapi. Iya. Ya. Rapi dan terstruktur ya, Mas. Terstruktur, rapi dan juga disiplin. Iya. Unik-unik banget tuh, Mas, sampai belakang. Ya, jadi dia Bupati Purbalingga dan Ketua DPRD Bu Tini dan Pak Bapak Kirawan. Ketua Purbalingga. Iya, gak tahu semangatnya. Berinovasi memberikan dedikasi terbaik kepada masyarakat Purbalingga. Iya, ini dia Pak Kepala Dinas yang begitu semangat sekali, Pak Mugoda begitu semangat sekali. Gorela, buka-buka menjadi berkah. Ayo kita pakai pupuk organik agar biaya semakin hemat, tanah kita semakin baik, produk kita semakin sehat, ternak kita dikawin suntik, Thailand anak semakin baik, produknya juga pun baik, kalau dijual uangnya baik. Memang pakai telur, jadi kalau pakai pupuk organik tuh kegiatan-kegiatan bijakan belia Ibu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam rangka mensejahterakan masyarakat Purbalingga, mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berdaulat atas bimbingan Bapak Ketua Dewan dan juga beserta paguyuban-paguyuban UMKM-nya, ada forum rajut, ada paras kuliner pasca, ada juga laskar tahu, laskar tahu kali kabung, ini yang ngomong ya, yang terlibat, laskar tahu kali kabung juga ikut di lingkup UMKM, iya, enaknya jadi MC kayak gitu loh, bisa.
Nah ini pakaiannya yang sangat lengkap juga. Menyerahkan bantuan CSR berupa biaya pembongkaran sebesar 20 juta rupiah diserahkan dari Ketua Paguyuban Pengembang Kabupaten Purbalingga kepada ya, Dinkominfo Purbalingga mengusung tema membangun negeri dengan informasi. Ya, membangun negeri dengan informasi inilah keutamaan yang dimiliki oleh Dinkominfo Purbalingga dan mereka juga punya inovasi yang begitu luar biasa yang sudah dikembangkan. Ada Geopurba, Geo. Ya, ini dia rombongan Dinkominfo Purbalingga dengan dominasi warna merah dan juga warna kuning. Mereka begitu semangat untuk menampilkan ke seluruh masyarakat Purbalingga ya. Dan ini dia pasukan-pasukan yang juga. Lingkungan hidupmu menampilkan sesuatu yang berbeda. Ada manusia tumbuhan, manusia kupu-kupu. Ya, ini dia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Ada juga Denkosu, Detasemen Kolonel Sabu. Jadi pasukan Sabu semangat. Ya, ini dia. Tentunya bubur balik ya. Mayoratnya rambutnya sampai merah, Rul. Apa bersuka, apa guna kenu kesal? Apa guna kenu kesal? Apa guna kenu kesal? Denosu takkan pernah bersuka. Apa guna kenu kesal? Oke, luar biasa. Apa guna kenu kesal? Jika mereka tidak perlu, ya. Ya, ini dia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga terus ada. Ini wujud kreativitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga ya. Oh, ini dia. Sampah yang menjadi ornamen untuk penghijauan Purbalingga. Ya. Apalagi kalau kita bisa menjadikan sampah organiknya menjadi pupuk organik. Nah itu dia, dia selalu mengingatkan untuk sampah jangan dibuang sembarangan. Sekali. Iya. Kalau gitu berarti aku jangan dibuang sembarangan. Bukan sampah. Dengan kader bela negara di barisan paling depan. Ya, ini dia pasukan badan kesbangpo ya. Ini dia. Selanjutnya, oke, selanjutnya dari setelah Dinpermasdes ada RSUD.